Tutorial penggunaan aplikasi Mitnersy dalam role admin. Apabila belum memiliki akun, silakan klik sign up. Apabila sudah memiliki, silakan login. Berikut tampilan dashboard admin dari aplikasi Mitnersy. Kita bahas dari menu bank soal. Menu ini digunakan untuk menambah, mengedit, dan menyimpan soal. Untuk menambah soal, klik menu tambah bank soal. Isikan pertanyaan pada form pertanyaan. Isikan tag pada form tag. Tag ini digunakan sebagai penanda soal yang kita masukkan. Isikan jawaban benar pada form jawaban. Isikan isian jawaban pada form optional. Dan isikan pembahasan jawaban pada form pembahasan. Kemudian klik create. Klik update untuk melihat detail soal yang diinput dan memperbaiki soal yang kita input. Apabila memperbaiki soal, silakan klik menu update untuk melakukan perubahan. Menu selanjutnya adalah menu group test. Menu ini berfungsi untuk menampilkan dan menambah tes yang terdapat pada aplikasi Mitnersy. Untuk menambah tes, silakan klik menu tambah group test. Isikan menu nama tes pada form nama tes. Waktu pengerjaan tes pada form waktu tes. Isikan dalam menit. Deskripsi tes pada form deskripsi tes. Dan centang gratis jika tes ini bisa diakses secara gratis. Apabila ingin merubah tes yang sudah kita buat, klik menu update. Klik menu update untuk melakukan perubahan. Untuk menambah soal pada tes, silakan klik menu soal. Silakan pilih soal yang akan dimasukkan ke dalam tes. Semua soal yang kita input tampil di menu ini. Untuk mempermudah memilih, silakan sorting dengan mengklik menu tag. Pilih soal, kemudian klik update untuk menambahkan soal group test. Menu selanjutnya, menu diskusi. Untuk melihat detail diskusi, klik menu detail. Untuk menjawab, isikan pada form klik jawab di sini. Kemudian klik kirim. Menu nilai siswa adalah menu untuk melihat nilai dari user yang sudah mengikuti dan menjawab tes. Menu total user digunakan untuk menambahkan user atau merubah role user. Untuk merubah role, klik menu role. Role super admin dan admin role di mana bisa mengakses semua menu pada aplikasi Mitnersy. Role user di mana user bisa mengakses semua tas. Role pengunjung user hanya bisa mengakses tes gratis. Untuk menambah user, melalui menu admin user. Menu Feature Master Management digunakan untuk mengatur akses menu masing-masing role. Apabila selesai menggunakan menu ini, klik menu Logat.